salah satu kerja nyatanya Pak Anies Baswedan yang diwujudkan dalam program kampanye itu adalah menyelenggarakan pesta olahraga. Ya. Salah satunya adalah Formula E. Formula E ini Pak menuai pujian, tapi di sisi lain menuai kritikan dan ditarik ke kasus hukum. Tanggapan Anda? Ini adalah sebuah event yang sukses sekali. Event di Jakarta ditonton lebih dari 13 juta orang. Terbesar dalam sejarah Formula E. Sekarang saya bisa mengatakan itu karena pakai fakta. Kalau saya ditanya tahun lalu, itu adalah visi, bukan fakta. Hari ini fakta. Dan fakta juga bahwa perekonomian yang bergerak 2,6 triliun itu manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Jakarta. 2,6 triliun pergerakan perekonomian, ada hitungannya. Dan ini adalah seperti event-event dunia lain yang kita selenggarakan di Indonesia. Jadi, ketika kita mengatakan sebuah event itu baik atau tidak, jangan tanya siapa penyelenggaranya. Kalau saya suka penyelenggaranya, saya bilang baik. Kalau saya tidak suka pada penyelenggaranya, saya bilang jelek. Ini bukan soal Formula E. Bukan siapa yang berinisiatif. Dan ini tentang Republik Indonesia. Bagaimana nama Indonesia muncul di dunia. Bagaimana nama Jakarta muncul di dunia. Dan efek dari pergerakan perekonomiannya nyata. Jadi ketika kita menyelenggarakan Formula E ini, baru dari awal memang sudah rame. Tapi ya Nana, saya sih bersyukur sekali. Saya ini terima kasih sekali dengan gelombang sosmed yang mengkritik. Itulah tim PR kami yang gratis. Benar-benar gratis. Orang karena mengkritik, penasaran, jadi akhirnya terima nonton. Kasih. Terima kasih sekali. Publisitas gratis ya Pak? Oh, gratis. Jadi dari mulai program-program kita, apakah Jaklingko, apakah itu, kami bersyukur betul dengan buzzer-buzzer itu. Betul-betul memberikan faedah yang tak terkira selama 5 tahun ini. Karena merekalah menjadi semacam brand ambassador kita yang mengkampanyekan program kita secara luas. Walaupun nuansanya kritik, tapi apa? Saya mempercayai warga Indonesia mengedepankan akal sehat, mengedepankan objektivitas. Jadi ketika mendengar informasi, ya kalau dikatakan sekali dua kali, barangkali mereka kemudian dianggap benar. Tapi lama-lama mereka akan lihat, dan itulah yang terjadi di Jakarta. Jadi ketika sampai pada Formula E, angka-angka objektifnya terlihat di situ. Anda sangat bangga dengan pencapaian Formula E, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini sukses besar di Formula E, tapi di sisi lain kemudian nama Anda ditarik, bahkan Anda diperiksa oleh KPK. Anda nggak menyesal sudah menggelar pesta olahraga yang sangat besar, kemudian Anda diperiksa oleh KPK, Anda nggak nyesel Pak Anies? Saya bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam APBD kita, dan sebagai gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan dengan APBD, itu terlaksana dengan baik. Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Dan gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. Jadi ketika kemudian rame-rame membicarakan, kita melaksanakan program, siapa yang usul? Benar, yang usul dari pemerintah, dari sisi eksekutif. Tapi disepakati oleh semua bahwa ada orang-orang yang dulu menyepakati, kemudian dia membalikkan pikirannya, kemudian dia tidak konsisten dengan pikirannya, bahkan mengkhianati yang dia katakan, itu adalah pertanggungjawaban dia pada dirinya, pada Tuhannya, dan jelaskan pada anak cucunya. Itu maksudnya siapa itu? DPRD yang tanda tangan? Siapapun itu. Oke. Karena ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang, kalau tidak nggak akan jadi tuh. Tapi bagi saya, ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh Perda, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kami bersyukur amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan membawa nama baik Jakarta, ketemu dengan semua orang-orang yang terlibat dalam urusan balap mobil. Semua mengatakan ini adalah salah satu eksposur terbesar, terbaik bagi Jakarta. Tapi program yang Anda banggakan itu ya, program Formula E itu dipakai untuk menjegal Anda dalam Pilpres 2024. Pak Anies nggak merasa? Jegal-menjegal dan lain-lain itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan penjegalan. Bagi penonton, silakan menyaksikan
apakah sliding tackle ini adalah fair atau tidak. Saya sih main jalan terus saja. Apa yang saya kerjakan, bismillah dengan cara yang benar untuk kebaikan orang banyak. Bila kemudian ada yang tidak setuju, sampaikan, kita siap berdiskusi. Oke? Dan bila kemudian ada yang memutarbalikkan fakta, biarlah waktu nanti membuktikan fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan saya merasa yakin betul bahwa Allah itu maha membimbing. Saya sering sekali, Nana, dalam menjalankan tugas di Jakarta ini, ketemu dengan situasi-situasi yang sangat sulit, situasi-situasi yang seakan jalannya buntu, tapi Allah bukakan jalan keluar. Jadi ketika mendengar tentang apa itu penjegalan, apa, udahlah biar itu urusan mereka. Urusan saya adalah menjalankan dengan cara benar, menjalankan dengan cara yang baik untuk kemaslahatan orang banyak. Biarkan nanti saya pertanggungjawabkan kepada Allah, kepada diri saya, dan pada anak-anak saya. Dalam laporan Koran Tempo disebut bahwa ada upaya untuk mentersangkakan Anda, untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus Formula E. Anda pasti sudah dengar kan Pak Anies? Anda ya. Melihat kecewa nggak sih? Karena kan Anda dulu termasuk orang yang sangat aktif di internal KPK, memberikan banyak masukan kepada KPK, tapi sekarang kondisinya berbalik. Orang-orang yang ada di KPK sedang berupaya untuk mentersangkakan Anda. Ya, benar bahwa saya memang selalu membantu tugas KPK. Sejak saya masih bertugas sebagai rektor, kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib MKDU, mata kuliah dasar umum, yang semua mahasiswa harus ambil. Dan satu-satunya universitas di dunia yang mewajibkan mata kuliah anti korupsi. Kemudian ketika KPK membutuhkan komite etik, saya siap tugas komite etik, bahkan jadi ketua komite etik. Kemudian ketika ada tim 8, saya tugas tim 8. Kemudian ketika bertugas di Jakarta, kami bikin KPK ibu kota untuk mencegah itu. Dan sekarang saya pun masih yakin bahwa KPK bekerja profesional. KPK adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas. Dan mereka, saya yakin, di dalam itu punya perasaan ini nama baik institusi, nama baik Indonesia. Sehingga saya yakin bahwa mereka bekerja secara profesional. Mereka menemukan banyak sekali laporan. Di Indonesia ini siapa saja bisa melaporkan siapa saja. Dan KPK pasti akan memproses itu sesuai dengan semua prosedur, sesuai dengan ketentuan. Meskipun jadi, ada intervensi politik di situ? Saya yakin KPK itu sanggup untuk menghadapi intervensi politik dari manapun. Karena nature-nya ini adalah lembaga penegakan hukum. Dan saya yakin KPK sampai sekarang masih bisa bertahan untuk menjalankan setiap langkahnya secara profesional. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada invisible hand yang ingin menjegal Anda dalam kontestasi Pilpres 2024, Pak Anies. Sebagai politisi, saya harus bilang politisi, boleh nggak saya bilang politisi? Memang saya berada di wilayah politik. Oke, Anda berada di wilayah politik, berarti Anda adalah politisi. Sebagai politisi, Anda merasakan itu, ada invisible hand yang ingin menjegal Anda untuk maju dalam kontestasi Pilpres? Gini, invisible berarti yang tidak terlihat ya? Iya. Saya katakan yang terlihat saja. Okay. Gitu. Yang terlihat berarti ada yang ingin menjegal? Yang terlihat saya nggak melihat apa-apa. Okay. Yang saya kerjakan sekarang ini, misalnya begini, kalau kemudian ada kritik di sosmed, ada ini, saya nggak kemudian berkesimpulan, wah ini ada yang menggerakkan di belakang. Tidak. Setiap warga negara memiliki hak untuk menilai. Saya tidak bisa mengatur perasaan orang, pikiran orang. Okay. Sebagai pemerintah apalagi, kami hanya bisa mengatur tindakan, nggak bisa ngatur pikiran dan perasaan. Jadi ketika sampai pada apakah ada invisible hand atau tidak, ya biarlah nanti sejarah yang akan membuktikan. Karena hari ini kita yang sedang menjalani ini, nah jalanin aja dah. Yang penting kita jalani dengan cara yang benar. Mau ada invisible hand, mau tidak ada, itu bukan urusan saya secara langsung. Anda bisa pastikan nggak dalam wawancara kita ini bahwa tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke kantong Anies Baswedan ataupun ke jajaran Pemprov DKI dari proyek Formula E, dan tidak ada pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Pemprov DKI dalam kasus Formula E? Anda bisa jamin itu, Pak Anies? Ya, begini, dalam semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu.
Jadi kalau Anda bisa seorang membuat tweet, ini ngambil uang sekian, bawa dong buktinya. Kalau Anda tidak bawa buktinya, jangan. Kalau tidak, semua orang kita bisa terima 10 tuduhan. Kita habis energinya membantahi semua itu. Gini, saya jalan saja. Bismillah, tawakal Allah. Bila Anda mengatakan saya ambil uang, habis saya tunjukkan. Bila tidak ada, tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik. Setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya tidak pernah terima. Dan memang ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi, dan jangan membayangkan mereka beroperasi di negeri yang accountingnya masih bermasalah. Mereka itu beroperasi di negara yang aturan pembukuan, apalagi kalau sudah masuk ke dalam stock market, mereka itu punya peraturan yang sangat ketat. Tentu di sana juga masih ada korupsi, tapi jangan dibayangkan seperti ini proyek-proyek yang serba mudah untuk hengki-pengki. No, ini angka besar, ini nilainya besar, ini adalah reputasinya tinggi. Karena itulah kita jaga governance-nya dengan baik dari awal. Buat Nana tahu ya, semua rapat kita ada rekamannya. Semua rapat kita. Jadi bisa dibuktikan ya, Pak? Bukan hanya bisa dibuktikan, artinya nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau rapat itu ada yang tutup-tutupi, nggak usah pakai rekaman. Nggak usah. Gitu. Tapi kalau nanti ada yang memaksakan, invisible hand kemudian memaksakan bahwa statusnya harus naik ke penyidikan, dari penyelidikan, dan Anda harus bertanggung jawab sebagai orang yang kemudian memegang proyek Formula E, kalau, bagaimana? Kalau tidak ada pelanggaran, ya tidak ada yang bisa dipaksakan. Anda dan meyakini saya, tidak akan ada pemaksaan? Saya meyakini bahwa semua yang berada di KPK itu akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya yakin mereka ini orang-orang berintegritas. Karena itu mereka bawa nama KPK. Jadi ada batas di mana segala macam tekanan itu, apapun tekanan itu, akan terhenti ketika integritas itu terjaga. Dan saya percaya itu ada. Jadi Anda masih percaya dengan banyaknya orang yang berintegritas di KPK dan bekerja berdasarkan dan bukti saya dan fakta juga ya? Tidak tahu apakah memang ada itu atau itu dongeng, saya nggak tahu juga. Oke, waktu yang akan menjawab, exactly. Time will tell. Tapi saya ingin tanya Pak Anies, Anda merasa tidak sih menjadi tokoh yang tidak direstui kekuasaan untuk maju dalam Pilpres 2024?